Seniman wayang kulit di Kabupaten Tuban sudah mulai jarang ditemui. Namun, bukan berarti tidak ada sama sekali, sebab masih ditemui seniman sekaligus pengrajin wayang kulit dari Desa Sawahan, Kecamatan Rengel, Tuban. Dia adalah Ki Susianto. Bahkan, dalang yang lahir 52 tahun silam ini, sejak SD sudah hobi membuat wayang. Dalang Yanto berkisah, ia mewarisi darah seni dalang dari sang ayah yang juga berprofesi sama. Seiring kemampuan mendalangnya terasa, Yanto juga pernah meraih juara 1 dalang cilik tahun 1984 di Taman Budaya Jawa Timur Surabaya. Sedangkan kemahirannya membuat wayang tidak diturunkan dari ayahnya, melainkan otodidak dari keterampilannya sendiri. Dengan sedikit mengenang masa lalunya, dalang Yanto menuturkan awal ia belajar membuat wayang saat itu dilakukannya selepas pulang sekolah. Yanto kecil selalu datang ke rumah tetangganya yang kebetulan memiliki keterampilan membuat wayang. Melihat tetangganya tersebut, ia mulai belajar membuat wayang. Bahkan ia membeli beberapa wayang dari luar kota untuk mempelajari bagaimana pakem wayang dari setiap daerah. Dari beberapa model, ia mengaku tertarik wayang buatan seniman Solo. Oleh sebab itu, dijadikan pakem pembuatan wayang saat ini adalah pakem Solo. Sebab menurut dia memiliki karakteristik yang pas dengan dirinya. Untuk bahan baku wayang, Yanto memilih menggunakan bahan dari kulit kerbau. Sebab karakteristik kulit kerbau bisa diukir hingga setipis rambut. Selain itu, kulit kerbau juga tidak mudah rusak. Kata dalang Yanto, ia mendapatkan bahan baku kulit kerbau dari Solo. Lanjut ke proses pembuatan wayang. Yang pertama Yanto lakukan yaitu membuat sketsa wayang di kertas putih. Setelah gambar selesai, ia akan memotong lembaran kulit kerbau untuk direndam selama 24 jam dan dikeringkan selama seminggu. Baru setelah kering, kulit kerbau ditaruh di atas kertas untuk dibuatkan pola. Selanjutnya, ia memulai memotong kulit kerbau dan mulai mengukir kulit kerbau tersebut. Jika sudah semua, selanjutnya proses pengecatan dan pemasangan gapitan. Dalam membuat satu wayang, ia memerlukan waktu 10 hari. Untuk wayang buatannya, ia bandrol dengan harga variatif, mengacu pada bahan baku pembuatan dan ukuran wayang. Jika ada yang berminat dengan wayang buatannya, calon pembeli harus pre-order atau pesan dahulu. Ia pun juga tak bisa memastikan kapan jadinya karena saat produksi, pikiran harus benar-benar fresh dan tidak ada tekanan, sebab itu dapat mempengaruhi hasil. Proses pembuatannya berapa lama, Pak? Kalau normal, wayang satu itu paling lama mulai dari natah sampai ingging itu sekitar desa sekitar 10 hari. Jadi untuk harga wayang sendiri, Pak, ini macam-macam bervariasi. Untuk seukuran brontoseno ini kalau saya jual, kalau gapitnya sumu itu sekitar 2000. Itu ukurannya berapa senti, Pak, tingginya ini? Ini kan sekitar 60 lah, 60 cm. 60 sampai 70. Ukuran standar. Ini termasuk ukuran standar bambang. Istilah ilmu pedalangan ini wondo bambangan. Berarti brontosino langsung bambang. Berarti harga menyesuaikan dari bahan juga ukuran, Pak, ya? Iya. Terus untuk penjualan sendiri paling jauh dijual kemana, Pak? Saya kan tidak jual, Mas. Tapi kalau ada pesanan saya layani. Terkadang di Wonogiri, Bluro, Lampungan tuh sering yang minta wayang sama saya membuatkan. Bluro Cepu, terus Bojonegoro, Nganjuk sudah pernah. Orang Nganjuk pesan saya sudah pernah. Tapi yang sering ya Lukaran, Bojonegoro, Tuban sering. Mulai dari teman dalang sampai orang awam sering pesan. Teman-teman dalang. Ingin tahu cara buat wayang? Yuk belajar ke Dalang Yanto. Dari Tuban Nurholis dan tim liputan Bok Tuban TV mengabarkan.